Baiklah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan masuk pada yang dihatakan bagi keduanya itu lima perkara. Jadi tetap kala selesai dah oleh musannif menyatakan hukum taklifi. Apa malam ni yang nak royak pula hukum wad'i pula. Dan hukum taklifi ni hukum yang bahasa terkengek oleh sarok lah. Kita bila jadi seorang mukallaf ke, pihak sarok tu tekek kita. Tekek so kita tu ada dua cara. Tekek hawasa putus, tekek hawasa tak putus. Dan ada pula hak larai dua, larai tak putus, larai putus. Pasal lagi tu we pilih atas kita lah. Iaitu dia panggil haruf. Lepas tu kita nak fikir mari tak kita hari-hari pun ya tak lepas dari lima perkara ni lah. Wa emo berlaku wajib, wa emo berlaku sunat, wa emo berlaku haram, wa emo berlaku makruh. Pasal lagi haruf. Hari-hari kita jakah, kita tubik, kita kecek, atau kita cepuk capah, jalan ke sana ke sini, tak lepas daripada lima perkara ni lah. Hodok kena tak kita siang malam, hodok tepuh dengan kita siang malam. Tepuh ke apa? Wajib. Ni kita ngaji ni wajib. Semayang mengorik saat ni wajib. Lepas pada tu pula, baca sikit banyak hatu sunat. Itu di antara orang pun tak lepas pada lima perkara ni lah. Hak tegah pun lagu tu hari, lari putus, janji siapa? Sergak janji, janji balasan neraka. Dan hak makruh tu, ya lari juga tapi lari tak putus. Kita buat dia saat ni, tak ada gapa lah kalau kita tinggal boleh pala. Ada perharuh tu, harus tak ada perwi pilih tak kita. Tapi hujung jatuh tu kalau jadi wajib, maka harus wajib juga. Kalau hujung jatuh tu hari, ya jadi hari juga. Itu hak lepas dah kita ngaji dikatakan hukum taklifi. Malam ni kita mari sambung pula dikatakan hukum wad'i. Dah, terbaik. Dan masuk pada yang dihatakan bagi keduanya itu ialah lima perkara. Dihata di sini mana cara buat orang panggil. Dah, cara apa hukum wad'i ni? Mana cara yang kita nak buat tanda-tanda suatu hukum tu lagu mana? Supaya nak buat semayang, ya bukan boleh buat selalu dah. Ya adalah tanda dia kena masuk waktu. Tu dia panggil tanda dia dah. Lepas tu kalau wasan boleh buka atau boleh buat semua, ada tak boleh buat dengan bahawa ada menggalengi. Seorang yang melekat ada menggalengi dengan hi, tak boleh nak buat. Tu dia panggil hukum wad'i tu mana hatare daripada syarak tu, cara-cara nak buat tu ya ada pula. Ya ada pula cara-cara dia dah. Terbaik, ada lima perkara pula. Maka lalu tu dia mari tunjuk ajar kepada kita, ya katanya dalam lima perkara tu gapo? Sabak. Sabak deh, orang panggil sabak. Sabaknya nak boleh kau semayah tu dengan sabak kalau zuhur gelicir matahari. Tu orang panggil sabak. Dah, apa yang keduanya syarat. Syarat tu lagu mana? Syarat yang kita nak sah tu semayah. Ya kena adalah syarat dia tu pula. Dah, syarat kena masuk waktu, syarat pula kena hadap pada kiblat. Tu cara-cara dia sebagai sabit tu orang panggil hukum wad'i. Dah, dan lagi ketiganya manik, manik mana menegah. Ada menggalengi orang panggil dah. Kalau orang tino nak semayah tapi ada menegah manik, gapo nama? Hai. Tak wajib juga. Atau orang panggil manik. Dan lagi yang keempatnya sahih. Sahih tu makna sah lah, orang panggil sebuah hadis sahih. Segar orang panggil segar sahih, sahih yalah tu. Ni hadis sahih ni weh. Ni hadis dhaif weh. Gapo sahih orang panggil segar. Segar ni orang panggil sah. Pas lalu tu kita orang panggil sahih. Pas tu nak jadi sah tu hanya kena ada cara dia pula. Semaya tu kena betul rukun, semaya kena betul syarat kalau misal semaya. Apa semaya tu kena berlaku akan rukun kauli, kena berlaku pula rukun fi'li, semua tu wakwi kena. Pas semaya tu pula syarat dia kena ada semaya. Nak jadi sahih tu, nak jadi sah tu ya ada cara-cara dia pula. Pasal lagi yang ke apa nama ni? Yang kelimanya fasik. Fasik ni gapo? Fasik ni orang panggil dah, orang panggil punuh lah fasik ni. Bukan fasik dengan kau. Ada pun pasik dengan kau tu, tu ialah orang yang ta'at. Nah, wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Itu pasik itu. Dan bahawasanya Allah Ta'ala dia tak tunjuk. Dia tak tunjuk dah kau orang pasik. Pasik siapa kufur pun ada. Sampai itu kalau mabuk, tinggal semaya, berjudi, berzina. Itu dia penduduk dalam pasik itu. Tuhan tak tunjuk dah jalan baik. Sebab Tuhan berjanji sendiri. Wallah inna Allah la yahdil qawmal fasiqin. Inna Allah la yahdil qawma zalimin. Banyak ke ayat-ayat ada bunyi pesan tu. Hal tu pasik tu, pasik dengan mana kita kerja tak semaya.
dan kita kerja mana deraka, mabuk, berjudi, berzina, tak puasa. Ha tu pasik dengan kah. Ada sini pasik dengan dan ni mana rusak orang panggil. Ha rusak punahlah kan nasib punah basi. Kalau orang rusak kau mati sakit orang panggil. Pakal ibadat semaya rusak pasik lagu na dengan bahawa tak sah. Semaya tak betul baca Fatihah, semaya tak ada tomak nino. Nah, semaya salah dia tu cedera orang panggil pasik. Maka lima perkara ni orang pi hukum wadi, hukum yang basah hatare oleh syarak. Cara-cara kita nak buat tu dah ayo ukur di atas lima perkara nilah. Hak kita ngaji minggu kemarin tu hukum taklifi tu, hak tu wasa tekengi tasarok tu gapai tak pas lima perkara ni. Wajib, sunat, haram, makruh, patuh, haruf. Apa lima ni diukur tah lima perkara tu sosok tu baik lima. Ha tu baik lima tu patuh atau wajib. Ya tu baik syarat, tu baik manik, tu baik tu baik sabak, tu baik sahih, tu baik pasih. Sosok lima tu tu sosok tu ya tu baik lima. Sabik semua ya tu baik 25 semua. Haha, jizpa tu baik 25 semua dah. Ha sosok wajib tu baik lima perkara, sunat lima perkara, makruh lima perkara, haram lima perkara, haruf pun lima perkara juga. Ha, nanti ia akan misal satu persatu di bawah dah. Ha tu baik. Lalu tu ia kata lagi, dan makna sabak itu, sabak ni orang panggil pucuk lah dah. Sabak tu makna kih. Ha orang panggil dan makna sabak itu gapo? Barai yang lazim, barai yang mesti daripada ketiada enyo. Ha daripada ketiada enyo, ketiada eh mana tak ada lah. Bila ketiada sabak, ketiada musabak. Bila sabak tak ada, musabak pun tak ada lah. Supaya tak kata kita ni kenyir. Kenyir tu dengan sabak kita makan nasi boleh 2 pinggir, 3 pinggir. Ha, bila makan nasi 2, 3 pinggir, sabak bagi kenyir. Kenyir tu dia panggil musabak. Ha, kenyir tu dia panggil musabak. Kamu dia bila kita tak ada-ada makan, maka musabak pun tak ada lah. Ha, tu dia perkara melazimi dua tu tu. Nah, ha, tu dia bila kita tak ada sabak, maka musabak marilah. Ha, kita lagi ada minum air habis 2 gelas. Ha, sabaknya kita minum air 2 gelas, musabak ya hilang dago. Ha tu lagu tu dah. Ha tu baik. Kemudian lalu ya katanya apa nama ni, barang yang lazim daripada ketiadaan, ketiadaan sabak, dan lazim daripada perolehnya, peroleh sabak, diperoleh musabak. Bila kita tak ada sabak, lazimlah musabak pun timbul marilah. Ha dah, musabak pun timbul mari. Yang nak misal apa? Seperti gelincir matahari. Ha, gelincir matahari itu menjadi sabak kan, dan menjadi sabak kan masuk waktu zuhur. Selagi kalau tak gelincir matahari, matahari dok tengah nahai duduk di tepi-tepi kat ngadiri, tak masuk lagi. Bo gelincir matahari dok tengah perut langit pasikik ya masuk waktu zuhur. Ha, sebab ha, dengan sebab yang gelincir matahari sikit pahlip jatuh tu ha, menjadi sabak kan masuk waktu zuhur. Ha, kita nak pergi semaya kursi tak boleh, ya kena ada masuk waktu. Lepas tu masuk waktu zuhur dengan sabak, dah ha, dengan sabak gelincir matahari. Gelincir matahari gigi panye baye dah daripada ha, baye matahari ha, masuk waktu asar pula. Ha gigi pula dah kama dia gaib matahari dia le mukabamin ha, masuk waktu ngorik. Habis waktu ngorik nampak sopok merah. Ha sopok kuning hilang, sopok merah kuning masuk waktu esok. Ah, dia lagu itulah tu dia panggil sabak-sabak ya boleh masuk waktu. Tapi lah ni hawa kita dah tengok je, orang duk bag apa tak ada gaduh dengan waktu dah lah. Nah, ha tu dia panggil tu sabak dia. So, maka bahawasanya syarak mahatakan dia ke syarak sabak tu bagi wajib zuhur. Wajib bagi semai zuhur. Ha tu dia panggil mahata cara nak buat. Cara yang kita nak buat semai zuhur tu dengan sabak syarak di atas, so kita tu tengok matahari. Apa tengok matahari kamar dia dah gelincir matahari tu menjadikan sabak masuk zuhurnya. Ha selagi kalau tak gelincir matahari maka tak masuk zuhur. Ha tu so. Maka lazim daripada ketiadaan gelincir matahari, ketiadaan wajib semaya zuhurnya. Nah, iaitu apa nama ni, ketiadaan sabak tu. Ha ketiadaan sabak. Nah, ketiada sahabat gelincir matahari, ketiada sahabat wajib zuhur. Ayat tu kata musabak. Dengan tak ada gelincir matahari tu, orang panggil sahabat tak ada. Ada sahabat tak ada, tak wajib semai zuhur. Maka musabak pun tak ada lah. Musabak pun tak ada orang panggil dah. Maka oleh demikian tu nak rakyat kata, sahabat. Satu hatarai hukum wad'i
Untuk cara kita nak buat di dalam wajib, di dalam wajib, lepas tu sunat, haram, lepas tu makruh, lepas lagi pula haram. So daripada sahabat saat ni, tengok yang kedua pula. Dan lagi pula itu dan makna syarat pula. Dan makna syarat tu iaitu syarat tu bahawa barang yang lazim daripada ketiadaan masruk. Kalau asal syarat tu tak ada, masruk tu tak ada lah. Kalau syarat tu ada, masruk tu ada. Itu baik. Kama dia dia katanya dan tiada lazim daripada peroleh diperbuat apa nama masruk oleh tiada peroleh oleh apa nama atau tiada peroleh seperti hu. Ini misal cara buat zakat pula dah. Syarat yang kita nak keluar zakat tu. Syarat yang kita nak keluar zakat tu ia kena peroleh hu. Hu tu dia panggil masuk. Walau duit banyak mana, nego banyak mana pun tak cukup tahun. Nego tempat satu boleh satu. Dah, tempat satu boleh satu. Lepas tu barang-barang rocek, barang berah gapo tu banyak dah. Pak duit pitih lah kopi lah gapo. Tapi tak leh lagi nak keluar zakatnya, tak sampai masa wajib. Masa wajib ya kena cukup hu. Hu tu dia panggil tahun. Ada pun nisak tu, nisak tu dia panggil duit tu cukup banyak mana. Barang tu banyak mana nego, kalau tu banyak mana, kambing tu banyak mana. Ha tu dia panggil tu nisak. Ada pun hu ni orang panggil cukup tahun orang panggil. Ha hu tu dia panggil cukup tahun. Dah. Lalu tu dia katanya dah. Dan lagi pula tu ayat yakni. Ayat ni taman tahun dengan dibasakan bagi syarat wajib zakat am. Ha bahasa benatel lah. Bila pak cukup ho taman tahun, dah kita pera benatel setahun cukup. Tepat satu boleh satu. Mari siapa tarpe cukup. Maka lalu tu kata taman tahun, taman setahun mana cukup setahun. Cukup setahun dengan dibasakan bagi syarat wajib zakat na'am. Zakat na'am ni apa? Zakat bahasa boleh gerbel lah. Dah boleh gerbel seperti kambing, kibah, dah lembu, kubah, dah lagi utuh. Ya lima bahasa ni dia panggil nate na'am, nate wa sah gerbel. Ada pun naik nate yang sah dimakai. Tapi tak ada kena bayar gerbel, tak kena bayar zakat, dia tak sah gerbel. Pak apa? Pak kije. Kije ni dia panggil nate boleh makan, rusak. Dah. Rusak nate boleh makan juga kije. Maka lanu ni orang panggil lanok-lanok atau pelanuk. Semua ni benate boleh makan tapi benate ni nak buat gerbel tak leh. Kalau banyak mana pun tak ada kena bayar keluar zakat juga. Syarat nak di syarat nak keluar zakat tu kata dia nak cukup ho. Dah, ada lagi pula ho tu apa taman tahun, sepenuh tahun. Misal sepuluh benatan am. Dah, benatan pe kambing 40 ekor, seekor. Tu dia panggil hak tu nisak dia. Dah, hak cukup tahun tu dia panggil dinamakan kata dia panggil ho tu. Baru syarat dia keluar zakat. Dah habis. Ya benatan na'am ni apa wajib zakat na'am iaitu segala benatan yang boleh buat gerbel. Nak keluarlah benatan tak boleh buat gerbel. Masuklah kijel, pelanuk, rusuk. Benatan ni benatan tak boleh buat gerbel, maka zakat pun tak sah juga kita nak keluar zakat. Lepas tu syarat nak keluar zakat tu ya kena cukup ho. Tak cukup ho tak bagi wajib syarat lagi. Dah misal syarat dia tu. Dan lagi pula kata dia menatai yang gerbe. Maka bahawasanya lazim pada ketiadaan sempurna tahun. Ketiadaan wajib zakat pada na'am itu. Bila tak cukup tahun, zakat sana tak keluar lagi lah. Walau banyak pun, ia kena kira dia cukup tahun. Ia kena cukup tahun dah. Dan tiada lazim daripada diperoleh sempurna tahun wajib zakat antara wajibnya kerana terhenti tah wajib atas milik nisab akan sebagai milik yang sepenuh. Milik yang kami yang sepenuh lah. Nak kita keluar tu pula, nak we jadi milik yang sepenuh. Milik yang sepenuh ke, paling cukup nisab lah. Tahu cukup dah, tapi nisab tak sapa, tak wajib juga. Seperti zakat harta. Dah, duit pitih yang ada dalam bank, 100 ribu. Atau nego, 100 ribu kira duit dengan wadah. Tahu cukup dah, tapi tak boleh keluar lagi. Sebab apa? Syarat dia tak cukup. Syarat ke apa? Syarat nak we, dah, nak we, nisab tu, we sapa tahak dia. Banyak mana? 170,000 kalau lah ni. Lepas belanja yang kita duk modal duk negol ni, baru boleh 120,000. Sekali dengan duit dah. Maka tak dapat syarat keluar. Nisab cukup dah. Nisab ni apa tahun cukup dah. Tapi nisab tak siapa. Itu dia panggil, bila menafikan syarat, menafilah masruk dia nya. Tak wajib lah. Tak wajib lah dia panggil.
habis itu deh. Pas lagi pula dia katanya lagi tiada dan makna manik. Manik ni makna meneguhlah. Ha, kalau sarak, kalau kita tersabak siap dah masuk waktu. Deh, ha, sarak pun boleh dah. Tapi ada manik. Gapo manik? Kalau getin juga orang panggil hai. Maka tak wajib juga sembahyang sebab manik duk menggalangi dah. Ada sekat tah dia. Manik tu gapo? Iaitu barang lazim daripada wujud. Barang lazim pada wujud mana mesti kena ada lah. Kalau getin juga mari hai. Bila mari hai ada pada dia, wajib sembahyang tak ada lah. Ha, sebab tu yang mengharapkan orang tino tu semaya dah. Ha, bila pak berlaku ada hadiah manik, manik duk menegah orang panggil. Maka semaya tak diwajiblah. Ha, walaupun masuk zuhur, walaupun masuk asar, sarak comel berlaku dah, tapi tak wajib semaya kerana manik hidup menegah tu. Dan ketiada apa boleh suatu dan tiada lazim pada ketiada apa boleh suatu. Ha, lagu itulah dengan mana bila ada berlaku ke manik, dah tak apa kalau suatu kita nak buat tak kena wajib buat dah lah. Ha, sebab duk menggalengi dengan hai saat ni. Dah. Tiada perolehnya. Seperti apa? Seperti hai. Dah, ha, seperti hai. Maka manakala bahasanya lazim daripada peroleh hai tu, yakni hai iaitu manik. Bila ada manik ke tiada peroleh wajib semaya. Maka semaya tak wajib. Sebab hai tu duk galeh. Ha, sampai kata wajib-wajib pun jangan ada manik. Gapo manik? Meneguh. Ha, daripada semaya. Tengah daripadanya hai. Dan tiada lazim daripada ketiadaannya yakni hai, ya tafsir. Diperoleh wajib semaya atau tiada. Nah, gapo? Wajib semaya kerana terhati wajib itu atas hai, atas sebab yang lain sempurna. Ha, seperti gelincir matahari, ha, misalnya pada zuhur. Lagu itulah. Bila pak berlaku hai ya kata, walaupun lain sempurna dah, matahari gelincir molek dah, pakaian bersih belaka dah. Nah, ai semaya pun ambil tapi tak sah lah ngah hidup galak tu. Atau dia panggil karo manik. Ha, dak macam menggalangi dah. Ha, situ dah. Ha, baik. Apa tu dan lagi ya ter dan makna sahih pula. Sahih ni kalau balik pada bahasa kita dia panggil sah lah. Nah, ha sah. Sahih tu barang yang terbilang pada sarung. Ho sarung bilang. Kalau semaya Fatihah betul, kalau tahiyat pun betul, rokok pun betul. Nah, ha rukun kauli pun betul. Nah, ha rukun kauli ni ada apa lagi? Ha lima ya tamo beri. Sedak dah tu lima bunyi tu. Ya tamonyo takbir yang kedua je weh. Yang kedua baca Fatihah, yang tiga yaki. Ha. Hai batu. Ha, yang tiga lagu napi? Tukar makan belaka tu tah. Li. Yang tiganya membaca tahiyat akhir. Yang keempat weh. Ya kita ngaji-ngaji Quran pun kena ngaji juga hak ni pun. Hak ni wak emak. Quran tu dia panggil hak sunat. Ya kita baca dia nyo. Boleh pahala, tak baca, tak ada apa. Hak ni tak kena, tak sah lalu dah. Ni aja pergi pak ngajar tak boleh, aku tak boleh tinggal Quran. Oh sedar dengar bunyi. Kemah dah tu. Ha ha. Ya, kita nak pegang apa yang lima, yang empat nak pegang. Tak tahu hangat tu tu. Ngajilah Quran tu tak ada apa. Dah khairukun man ta'allama wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mengaji Quran, mau orang ngajar Quran. Pengaji podok ngajar podok tak comel lah orang ni molek dah. Pas ni segi semaya buat ni wajib. Quran kita tak ada baca apa, kita tak ada apa, bukan duk berdosa apa. Kalau kita baca boleh pahala ya sunat. Hak ni kau tak semaya, tak sah lah, tak apa, dosa lah. Pas semaya pula dah, tak reti pula, tak sah lah dah. Habisnya kena belajar weh sama naik ni boleh baca Quran, boleh ngaji Quran, tak ada apa. Hak lain tak belajar, tak kena lah. Ha ha, bila pergi semaya kau tak ingat ke dah? Ya pak. Ingat eh? Gapo kau? Ha? Nak ingat lah kita tak kacau dia tu deh. Ha tu nak royak, nak royak. Gua nak menyapak ni. Ha? Saat ni tak kebe royak dah. Tak kebe Fatihah. Ha. Baca tahiyat tiga ya pak ji. Ya ke pak rukung. Ha rukuk kauli dia royak ni. Ha? Awak Nabi kena. Bicuk molek ji. Selawat Nabi dia dah tahiyat akhir. Ya kena tak situ beri bau sup. Nah, pas yang lima beri. Yang kelima ha. Ha. Yang kelima ya jewi. Ya ki. Yang kelimanya saleh yang tamu. Kata saleh saja tadi lagi. Ya saleh yang ada dua. Kena kata saleh yang tamu. Ha, saleh yang tamu deh. Saleh yang kedua tu masuk lagi apa beri tu? Ya bagi pula dah.
Aha. Ya ya, apa boleh main lang. Salat yang kedua panggil apa dah? Sunnah haid. Oh tu. Ai kena neke dah lagu ni. Ada jalan dah. Kita takut hak Nabi kata wa iqamis solah. Gapo wa iqamis solah? Gino Nabi tak kecek wa solah. Nabi gi kecek wa iqamis solah. Tak di bila di ke sembahyang, malaikat sembahyang tu kena cukup rukun dan syarat. Ba nama wa iqamis solah. Kalau sembahyang tak ada cukup rukun dan syarat, sembahyang tu nama wa solah saja ya. Nama sembahyang saja ya. Ani kita takut kita tu nama sembahyang, tak nama mendirikan sembahyang dah. Orang nak nama mendirikan sembahyang kena sembahyang tu cukup rukun dan syarat. Apalagi kalau kita duk payah-payah pejelek rukun sembahyang tak tubik nak bilek kok. Hak tu nak kata tak tahu lah weh. Nak ha dek pejelek. Abah ah mano hai oh mano gotah galo. Ha. Nak ha takutnya gimi takut jadi nama wassalah. Nabi tak kecek wassalah, Nabi kecek wa iqamis solah. Tuhan supaya juga. Tuhan kata innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang baca kitabullah. Ha Quran lah, ngaji Quran dah. Dah, lepas tu orang-orang yang ngaji Quran kitabullah, lepas tu wa aqamus solah dan orang-orang mendirikan sembahyang. Tuhan tak kecek kata wa musolah dah. Tak ada kecek wa solah dah, wa aqamus solah dan orang-orang mendirikan sembahyang. Ha lepas tu baru yang tiganya orang wa amfiku mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Orang-orang yang suka belanja Allah Taala wi harta dia, dia belanja rezeki. Sama ada senyap-senyap tak ada orang tahu atau dia wi ngata orang tahu. Maka orang ni tiga golongan ni Tuhan kata, nah, ayarju natijalan tabur. Penegak mereka ni, nah tak punuh siapa ke bila-bila. Ni negoh asli sungguh ni. Nego kerak, nego berah, nego barang rocek, nego lembu, nego kayu. Dekat nego mah. Hak tu belum tentu lagi takut punuh tah dunia. Hak ni tak punuh dah orang tiga perkara ni. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarju natijalan tabur. Haraplah penegak ni tak punuh pas bila-bila dah. Ha sambil Quran kita duk ngaji dah. Nego dah tu ke nego akhirat. Pak kita dak semayang ngori iso stagi nego akhirat tapi semayang nak winamo mendiri je. Sampai tu kecek wa aku wa iqamus solah. Apa tu wa anfiku dan kita belanja harta kita. Jariah tu dekah tu zakat kau tu waktu senyak waktu nyata. Tiga perkara ni bila ada ni Tuhan kata yarju natijalan tabur, haraplah penegak ni yang paling nah penegak mereka tiga perkara ni hak ni kekal selama-lamanya. Ha sebab itulah kita semaya pun nak winamo wa aqamus solah atau wa iqamus solah atau dikatakan ha Nabi kata wa iqamus solah tu kata wa aqamus solah supalah. Pasal lagi ha doa Nabi Ibrahim ha Nabi dia bawa tu. Ha kita dak taruh dalam surat doa tu. Rabbi ja'alni terus sambung. Tak ingat juga lu. Weh. Patah je dak bawa dah. Ha. Rabbi ja'al parok modal weh. Ale negoh ni rugi ni. Eh gana eh. Rabbi ja'alni muqimas solah. Ya kecek wajah Allah Rabbi ja'alni muqira. Tuhan jadi olehmu akan daku ni gapo? Jadi gapo? Muqimas solah. Mano orang-orang yang mendirikan semaya. Ya tak kecek semaya, orang yang mendirikan semaya. Wa zurriyati dan menjadi pula anak-anak cucu-cucuku ni we jadi orang mendirikan sembahyang. Ha tu bau rabbi war apa? Wa apa nama? Wa zurriyati wa taqabbal du'a. Dimo ku doa tu eh. Patu Allahumma fili dan wali walidayah. Apa dosaku dua bapakku. Nah, patu walil mukminina yang menyakum mesak, apa dosa saat itu? Nah, ha semua orang berimi siapa hari tu hepeso-peso siapa denung. Apa kiamat nah. Ha baru kita buh rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tuhan kata meminta telah kau ibu bapakmu. Ibu bapakmu hak hidup hak mati meminta atik. Ha ni sabik kalau tak ingat doa ni tak ada doa ibu bapa. Doa semaya buat tak ada. Habis malah-malah apa penting-penting kita kena ingat kau ni. Macam boleh nak kali. Moga kita ada mak, kita ada pak. Palalu tu hajar, bukan gerai hajar kalau cak tujuh tu enggak juga. Nak kan tidak ada apa tu hasil haja. Rabbi ja'alni muqimas solah wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana fil lana wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumu hisab. Patu rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
Hei Tuhan, muka siabelahlah kepada ibu bapakku. Rahmatilah kepada ibu bapakku. Supaya hamba tak ada dah, pak pun tak ada, mak pun tak ada dah. Minta kepada Allah Taala. Tak aji rakit, tak aji jaki, pak pun tak ada, mak pun tak ada dah. Patah pun pak tak ada, mak pun tak ada dah. Li pun supa juga. Teh, gong pun supa juga. Nak kata nak bemek dia ada lagi. Ha minta tak ada apa yang hidup yang mati pula. Habis kata tak lepas dengan kita tu ada mak pak dia mati. Tapi tu yang suruh sangat tu. Suruh kesiablah rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kesiablah lah kedua apa aku bagaimana dia dah jaga aku pada masa kecil. Dia dah bela aku pada masa kecil. Ha dah setengah mana tu dia panggil setengah daripada dah. Ha kama dia kata sini dan mana sahih itu barang yang terbilang pada sarung. Kalau semayah sarung bilang. Ha wa iqamis solah. Ha tu dia panggil sahihnya. Nah. Dan mana pasik pula? Mana pasik tu ke apa? Mana pasik tu kata dia, iaitu mana pasik barang yang tiada bergantung dengan dia dengan pasik tu lulu dan tiada dibilai usarok dengan dia. Jadi nak royak atas pasik ni barang hak tak lulu. Kalau kita kecek sok mai pan. Kalau semaya kok hak tak betul. Kalau emek semaya pun tak kena. Basuh muka. Nah, fasilu wujuhakum. Tuhan suruh basuhkan muka kita saat itu, ambil tempat tumbuh rambut. Tengok molek. Ambil tempat tumbuh rambut alik panjang dia. Alik lebar dia anak telinga ni. Ni hak wajib ni. Fasilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, kamu dia membasuhkan muka kamu, nah, patu ulama hadis waris, dobek muka ni setanah we. Ambil tempat tumbuh rambut sapa di dagu. Hal ini anak kelinga oleh lebar siapa ini. Ni hak dia ni. Arti kalau kita basuh sekatu tak sah. Dia tak makan lihat tak tak akan piyah ni. Lepas tu ulama fiqh tak pula. Barang nak sepenuh dengan kelinga halus dekat tumbuh rambut siapa dagu ni. Nak sepenuh dengan dia, ya waris satu kaedah fiqh malam yutil wajib illa bihi fa wajibun. Barang tak sepenuh hak wajib. Hak wajib sekat ni. Siapa dagu ni? Di anak kelinga ni siapa sini bagi tak sepenuh hak wajib malaikat kena wajib kena wilbe kau ni gak pak bawah ni ni siapa kau ni makan habis ni fofo demo nak tengok-tengok tewe takut tak sahih semaya kena mai habis ni wil pak anak kelinga ni tidak ya tak pak hak wajib pakal mai semaya duk katu saja kau kita ada jalan dia tak kena di asmaya semaya tak ada jalan lah sebab ai semaya ni orang panggil syarat semaya ni orang panggil rukun dah ni ha dua-dua ni kena kena dua. Sabik Syekh Dahab kata sarak ni ya banding dia banding supaya dengan ruh dah. Kita ni hidup dengan ruh. Bila ruh tubuh pada-pada mati. Semaya kita pun tak betul sarak, tak sah. Lepas tu ya banding semaya pula bandingnya supaya dengan pala. Orang kita pun kalau tak ada pala tak ada soreh buk hidup. Ada kutik kerok, konak, kau tepi mana-mana, tangi ya kudung, kaki kudung, tangi kudung, nah, mata buta sebuti, assalamualaikum, hidup, tapi ada temu dah, biar orang kutik kerok, pala tak ada. Kita tu rasa tak temu lagi, beri tak tahulah, ya orang jalan luar iki, pada kita tu, yang jauh-jauh tahu, aku temu pala tak ada, assalamualaikum, dia kutik kerok. Hak tangi tak ada sebelah ketemu. Hatu nak royak semaya pula aku tu. Kalau tak betul rukun 13 dah. Mana-mana so tak apalah. Kepekli, kolbi, kauli pun supalah. Dah, bila kita tak betul tu, ibarat kalau orang tak ada kepala, tak hidup. Semaya pun mati pun tu. Sampai semaya sangat penting sangat tu dia panggil masalah bak kepala ya tu. Bak masuk muka, pahal lain lagi. Sekat ni royak. Wa ai apa nama wa arujulakun ilal ka'bah. Basuh tangimu sapa di siku. Tu heroyaknya. Tapi siapa di siku saat itu, barang nak sepenuh di siku kena lebih sikit. Hak lebih ni dia panggil wajib juga ni. Lepas tu dia kecek kaki pula. Wa arjulakum ilal ka'bah dan basuh kedua kakimu siapa buku lali. Hak tu dia kecek basuh kaki siapa buku lali. Tapi nak sepenuh wajib, buku lali tu wajib dah. Nak sepenuh buku lali kena lebih sikit. Ada tiwa putus jari ke atas putus jari ke baru sah semaya. Betul-betul kita basuh saat ni bermolek dengan buku lali. Itu dah ada. Tak sah lah. Apa tu pak bos sudah kita basuh cuci molek dah. Hana boleh sunat pula. Hana boleh sunat tu mudo'o. Duk hadap kiblat apa, tak ada kiblat apa. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihim. Asyadu an la ilaha illallah wa da'ula syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin wa ja'alni min ibadika salihin. Min alhamdulillah. Ha?
Subhanakallahumma wa bihamdika. Haji pula haji. Lapa utis rego kita pilih noh mana? Agak-agak nak ingat bila agak-agak jadilah. Kena Fatino. Ha subhanakallahumma wa bihamdika. Ya ada dua kata kita nak bayar. Dua kata lah kali ikat kak. Ki. Kau ni kena ingat semua. Pi muka tu bayar dan hari. Setagi mek subuh kare mek. Bah tak saya kalau apa UTP itu serga ikut mu pilih. Bukan bukan pitu pitu apa nama pitu hak nara tu dah. Tu pun kalau mata lapai pitu nara ambil lah. Muak gol ni Allah. Hak tu 7000 boleh hak 18000 boleh tanah pitu nara. Ni dak tanah pitu serga lapai UTP. Pilih hak mana? Ha, pejalan jelek jelek gitu lah tu beko kata. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika. Tak kena lagi tu. La ilaha illallah. Min. Asyhadu an la ilaha illa anta. Beri. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Bihlah. Ah, dak panjang mek semaya bawa mek semaya tan Nabi janji. Ha tu serahlah kepada Allah lah. Yang Nabi sebut la pe UTP itu surga mun nak mano. Pada apa lagi yang kita amat tarot tu. Ah, dah di antara. Ha tu nak ayat katanya hukum wad'i ni hak di hatare sana lima perkara. Teh sahih tu mana wa amasah. Ah, sah dibilai pada sarung. Adapun dikata apa nama ni? Ah, dikata apa sah lagi di antara orang yang fasik. Ah, maka fasik tu apa? Fasik tu kata dia, dah. Ah, fasik tu adalah fasik tu perkara yang tak dibilai oleh sarung. Ah, tiada bilai oleh sarung dengan dia dengan hak. Ah, dengan apa nama dengan hak apa nama ni dengan hak fasik tadi tu. Dan dinamo lima ini hukum wad'i. Hak kata sanilah. Dah, sabak, sarak, manik, dah sahih, patu fasik. Ha ni kata dia hukum wad'i lah. Maka dipukul lima ini kepada lima yang dulu. Ha kita ukur hukum mana gekung tengoklah. Wajib, sunat, haram, makruh, taharruh. Ambil lima ni pula, sabak, sarak, manik, patu sahih, patu fasik. Ambil hari ni pergi pukul sosok, pergi pakat gikun, jadi 25. Sosok tubik 25, wajib 25. Haa, dah sosok tu dia panggil tubik 25, dah sosok 5 kara. Kerana tiap-tiap satu daripada hukum taklifi itu 5 hukum. Mana kata 5 hukum? Wajib, haram. Nah, wajib sunat haram makruh patah haruf 5. Apa 5 kali? Ha jifa tu 25 lah. Ha dah. Jadi hukum wad'i dah. Ha dah 5 hukum wad'i hatare padanya. Seperti upama wajib ada syarat. Nah, dan ada sabak dan ada manik dan ada sahih dan ada fasik. Ha di wajib tu so tu ada 5 perkara tu baik. Ha syarat. Nah, ha sabak, ha manik, sahih, patu fasik. Apa sosok lima? Ha-ha, jifah lah dah. Haa, dah tu dia katanya. Tubik hukum taklifi dengan wadi. Habis itu. Apa terkata musonih? Haa, pula dia katanya. Yan hasirufi salasati aksamin. Haa, maka nak rakyat kata. Artinya tersipelah ia pada tiga bahagi. Yakni tertenggolah ia dengan tiga bahagi ni. Dah tiada lebih dan tiada kurang lah. Dikatakan hukum akal lah pulaknya. Habis cara kita ngaji hukum syarak, hukum syarak hukum yang basah dah yang basah hatare daripada Allah Taala. Dulu pada tu kita ngaji hukum adat. Hukum adat ni keputusan kita biasa makan nasi tiga pinggir, kita dak biasa somo, kenyih boleh panggil wajib pada adat. Mata dak tengok nyo tubik nyo somo, boleh panggil wajib pada adat nyo tubik nyo. Biasa dak makan kafe tiga gelas malam ni, lepas pada esok golek tak nego tidur. Lagu itulah boleh panggil kata makan kafe wajib tak nego tidur. Ah wajib pada adat tapi sah pada sah mungkin boleh jadi tidur jenera boleh jadi. Ah hubi hukum syarak sana. Patut semula kita mai sama pula hukum akal pula. Ya hukumnya tu baik tiga perkara itulah. Hukum syarak, nah hukum akal, patut hukum, nah hukum adat. Semua-semua tu yang ada takrif dia laka-laka. Hukum syarak yang mari kepada Allah Taala. Keputusan yang mari pada Allah Taala. Tu baik lima perkara wajib sunat haram makruh sana. Pas waktu itu hak takrif dia. Ha, wajib adat kita ngaji dah. Pas hukum akal tu ada tiga pula. Wajib pada akal, mustahi pada akal, haruf pada akal. Tak ngaji ni tak kita tak kenal lah segi Allah Taala ada sedia tu bahawa ni nak hukum nak wajib sunat wajib wajib mustahil pula tu. Ha tu kita tengok semula pula tu wallahu aalam.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita masuk mari cara pula di alam masa. Alam masa daripada tubik pada kubur nak pergi pada alam masar. Alam masar ni orang panggil alam tempat perhimpun. Pergi berhimpun situ belaka. Satu lagi boleh panggil maukih. Maukih tempat beradu. Tubik di kubur jalan lagi beradu situ. Tubik di kubur jalan tempat berhimpun orang panggil masar. Adapun tubik di kubur nak pergi di masar orang panggil hasar. Helok, helok, helok. Apa kita helok lembu kami ku bagi kubur. Agi gila gok. Lagu tu dah. Tubik kubur tu, helok. Orang panggil hasar. Helok, helok. Nak siapa di masar. Satu pak perhimpun manusia duduk situ belakang. Atau boleh panggil pada maukih. Haa, boleh pada boleh panggil pada maukih situ. Pasal matahari, yang nak cara tu tu, yang main royak kelebih orang kaya dengan orang sesok. Tapi sebab orang sesok tu, yang sesok, yang reda dengan tu heltok yang sesok. Hak ni kaya tapi dia syukur dengan kaya dia. Tara mana tikah? Dia royak baning tikahnya orang kaya dengan orang sesak tu masuk syurga tara mana dah tikah? Dia kata baningnya dengan 500 tahun. Nah, dah dengan 500 tahun dah tikah orang kaya dengan orang sesak. Ada satu kaum lagi dia kata kena. Satu kaum lagi kata dengan 500 tahun, ada kata 40 tahun. Jadi orang susah ni dia harta tak ada. Bila harta tak ada, dia sabar. Dia reda dengan dia tu hetak susah. Dia nak makan lebih-lebih podemo, dia tak ada. Nak pakai podemo pun, dia tak ada, dia sabar. Kawai anak, kawai gapo tu susah lah. Nak makan, nak menilih bagi pakai ye podemo, dia tak ada. Remuh molek-molek podemo, dia sabar. Kenderaan, dia tak boleh nak pakai. Sabar duk reda dengan kodoh tu hei lah. Ha, orang ni dengan orang kaya, dia pas masuk dulu sego 500 tahun. Kaya tu kaya dengan syukur dah. Tuhan wi kaya dia syukur. Dia guna harta dia kena pada tempat. Dalam keadaan begitu sekalipun, tikah 500 tahun lagi. Ada tengah riwayat kata lagu ni. Bila orang susah dia sabar, orang kaya dia tak syukur. Hak ni tikah 40. Orang kaya dia syukur. Lepas tu orang apa nama, orang sesak saat ni dia, dia sabar. Hak ni tikah 40. Kalau sama-sama hak ni sabar, hak ni syukur, ah hak ni 40. Kalau asa hak sesak sabar, hak kaya tak syukur, hak ni 40 tahun. Ala kulihan awak kesimpulan orang kaya ni masuk kerie pada orang susah. Ah sebab yang kita nampak besar sekali kerana dok hisap. Dok hitung harta dia tu mari mana kerja gapo atik, belanja ke mana atik dia tanya sosok lama dengan hak tu. Orang sesak orang gapo ni rung tak nak tanya dah. Moga dia tak ada harta. Pakai gi pak go kai salah punggung. Tak ada tanya pagilah. Ada kena balik baik gapo. Kalau balik pun kai seher wala. Bisa motas bilah nak gi motor di kebun musim Malaysia. Ha, hok ni tiga lori, tiga lori. Ada lambat pun. Hok ni siapa di kebun musim motong dah. Hok ni bodak pesak tak habis kata panjang. Banyak tiga lori, tiga puang. Tayah 18 putih tu. Napa dah tak dunia pun benda tak ada dengan ada. Karena nanyo tu lambat deh. Ha ni betul lah. Ha, sampai tu kakak nak mati, harta banyak, ia sedekah. Tidak ia heboh ke anak belakang sini lah. Gi dengan tubuh selalu, tak ada tubuh seorang. Ha, tidak dia pergi kait dengan masa. Masa aku sejak nak mati, harta aku pindah pergi pada anak. Ha, ada kot yang buat aku tu pun. Jadi masa sejak kot, tak ada lah harta dia. Jadi ia gi dengan tubuh, tak ada. Itu bagi orang ceridik. Orang saya kupin, mata belalak nung tak tahu lagi. Duk belalak mata harta tambah. Kerok-kerok pun saya tak sedar royak pandai ruakuk ya. Ruakuk belalak mata nu. Bau sipen nampak kata nak heboh. Heboh celah anu lagi dah. Ha deh. Atuh kita ngaji ba ni. Palpah dah tu sama pula. Dan dimaki lagi waris pada hadis. Deh. Direngi ke hisab bagi setengah orang mukmin seperti semaya dua rakaat. Ha ni amal fisik sungguh dah lah. Ya duk tah dunia ni berimeh dengan Tuhan. Dah takwa dengan Tuhan amat ikhlas molek. Masa periksa di akhirat esok dia tak ada royak kaya sesok ni ni. Supos semaya dua rakaat ya. Allah betamna yakin ya, ni 3 minit ya ni. Ha 3 minit kita atas semaya dua rakaat betamna lah ni ni. Nah, ha ni dia panggil nak royak katanya ngikut di atas amalan kita masing. Kita orang berimeh dengan Tuhan dah, we banyak amalan pula. Kali akhirat esok Tuhan duk tanya-tanya kita sekadar semaya sunat dua rakaat ya. Habislah. Semua cuba tanya kita nak lagu tu belaka. Habila nak lagu tu belaka, dia kena berimeh dengan amal yang soleh selagi.
Imedah pak masalah lebih banyak sikit. InsyaAllah ngikutlah hadis dia ya, sekadar semaya dua rakaat ya. Lama tu ya Tuhan tanya di akhirat esok. Ha deh. Dan tetap kala berhenti mereka itu berhati ahli masyar pada bulan ming mauqih itu. Jadi buat ambil di tubik pada kubur ni gisapa di pada mauqih. Duk beradu situlah kalau kita kata kok. Duk beradu di pada mauqih tempat perhimpunan situ tu. Berkata setengah manusia bagi setengah. Ramai-ramai manusia tu duk kecek gimarilah. Nah, kecek lagu mana? Dia kata tiada kah kamu lihat mu tak tahu ke? Mu tak tengok ke? Bagai yang ada pada kamu padanya pada bagailah. Gapo nama bagai daripada khusus sahih. Pak kita duk ramai-ramai di pada masa duduk di pada mauqif. Pakak duk kecek ke? Mu tak tengok, mu tak nampak ke? Kita ni teruk benar duduklah susah ni bagai-bagai makan tak ada. Duduk dengan cema, duduk dengan lapar, duduk dengan dahga bagi orang tak ada amal leh. Di situ pula dahnya kelanye kalau orang tak ada amal leh. Sabi Imam Sayuti kata kalau nak wilpah pada kelanye, masa teka mu hidup leh dunia lah ni tu mu kena ada tak dekoh pakai-pakai ye korang. Haa dek, dekoh-dekoh tak korang tu baru dengan dekoh pakai ye kita tu menjadi tudun aurat di akhirat esok. Hati Imam Sayuti kata lagu tu lah dek. Haa dek, kita duduk dekoh dah tapi dekoh ke laginya. Dek, haa tu baik. Pertama dia yang katanya pakak duduk kecek tengah manusia mu tak tengok ke, mu tak tahu ke, kita ni teruk benar ni. Duduk dalam susah ni. Haa duduk dalam tunggal lama dah tu. Dan barang yang sampai kamu dek, daripada bersangat teh haru-haru ni. Haru-haru lah, duduk dalam lapar, duduk dalam tarak ni. Tiadakah kamu, tiadakah kamu cari orang-orang musyakah bagi kamu kepada Tuhan kamu. Artinya supaya berpaling kamu daripada tempat haru-haru ni. Maka duk kecek tengah pada tengah. Eh kalau kita pergi cari orang-orang yang rapat dengan Tuhan tak boleh ke? Kalau ni kak, kita orang ada lekat buku. Buku berat mana ada kita ni. Kalau kita pergi cari orang besar-besar untuk cara buku menjadi rengis cikgu anak. Ha, nak cari orang besar lah. Tak dunia pun supaya juga. Pak ada salah, ada berat ke apa, pergi cari orang lebih lalu dah. Ha, sebab orang lebih ni dia laku sikit cakap peria. Ha, cakap peria tu. Buat akhirat apa tu? Nah, orang sama kita, kita tak boleh nak cari dah. Kena pergi cari orang lebih-lebih. Para-para Nabi lah. We boleh tolong kita ni. Pakat duk kecek pergi mari. Ha, dah pakat kecek pergi mari, pergi carilah orang yang lebih-lebih. Nah, kerana kita dalam susah, dalam musyakah, pergi cari, pergi carilah orang-orang yang rapat dengan Tuhan tu. Kerana kita duduk dalam haru-haru. Dan jikalau kepada neraka sekalipun, ha ni berat ni. Sebab neraka kata susah sangat di padang mauqif, susah sangat di padang masa. Siapa mari telitah dalam kepala nak wilpah di padang masa tu, belalah neraka kau neraka lah. Asalnya we kita lepas pada duduk sini. Ah ni berat dah lah kalau kita fikir tarau ni dah. Sebab orang lain susah, lapar, sakit, gapok, kalau kita baik matilah. Padahal mati dengan sakit berabi bagi berapa lagi? Sakitnya cabu habis, sute badai. Dah, ya masa ya waktu tubik, habulut tinya setok habis. Sabik demo ni ke salah belaka ni. Kita tak terasa oleh hadis deraya. Cuba kita lagi kita kasturah biar. Tekok-tekok nak mati tu. Seni kita ada 390 lebih ki. Duk salah lagi mari maaf lagi mari dah. Minta maaf lah seni tangan kata. Minta maaf lah seni kaki kata. Minta maaf lah seni pinggir kata. Duk minta maaf lagi mari nanti jumpa. Cak nah, nanti jumpa di akhirat esok. Ah tu nak wayak kata belah tak belah pada ketika nak mati pun supo. Pak ketika duduk di padang masa pun supo. Hawa berat lajak minta lekok ya. Ni aku ke ni aku lah. Dia tahu cekak dah dengan aku tu berat pada tu, tapi susah situ jangan dengan aku nak pergi lagi. Demaki orang sakit serabut baik matilah. Padahal mati teruk lagi. Tak ada amal lain pakai belalak mata lah. Tengok orang kapai mati tu langit tujuh lapis. Bombing tujuh lapis ki. Dia duduk tengah ki kapit. Motu. Kapit di pintu cengah padang dah. Kita tak perut bucik merah tu kata kereta aku nanti leh merah ni. Bunyi pom. Tu pun kita mari tak leh rasa nak gambar tak leh dah. Kata gudang ya. Ni langit tujuh lapis, bombing tujuh lapis. Padut tengah mayat, kapit pom. Orang kapit mati sakit lagu tu lah kalau aku. Pas pala malakul maut ni, rata semua suti langit. Hitai sahabih-habih hitai. Ni orang kapit, sahabih kena dakwah dia orang kapit nyanyi ke dia. Kamu tengok bolam bolok beri apa orang Brazil yang masuk mari? Ada beradu lagi bolok dia ke?
Angin ni perah-perah. Ya Allah ya ni, baju kuning ya sisung dah. Allah yang kata boleh megah lagi tu sisung bojik Argentina tak ada Mekah. Dua satu. Brazil masuk Islam tu. Ha tu nak royak, apa orang Brazil masuk. Dah boleh apa perdawah adalah kata. Sebab kata kapuk apa negeri Islam. Tengok budi tak, tengok akhlak orang Islam tu comel gitu gini. Siapa orang Brazil tu kapi lelek dah. Waso nak masuk Islam sebab akhlak tu molek. Semaya dia tak nak terima mana letih poso, tapi bila akhlak molek, perangai molek. Ha sampai Nabi banyak mano. Orang masuk Islam dengan perangai dia. Habis Nabi kata, innama buistu nah liutammima nah makarimal akhlak. Hanya sonyo bakai aku ni untuk litama apa liutammima supaya nak sepenuh akhlak. Karena akhlak orang masa jahiliah ni teruk bedak. Oh. Berzina sebelum bukan mengubah. Pakar seksi lebih dah lor ni beri. Dekat pak anak tino dia bunuh hidup-hidup. Kau jatuh apa supo. Nak tino kalau bini tok laki mati sumak le kubur selalu dah. Aduh, aduh, aduh. Jahatnya akhlak dia. Mabuk ke apa tak kena kecek dah. Sampai dunia pada akhir zaman, ia akhir timur pula masa jahiliah mari pakar pada masa lor ni. Pala ni siri-siri dah. Tengok bak pakai ye, bak mabuk ke apa mana kita ada mabuk. Bab zina tiga uti wilayah narotan ni jalan 8,000 orang tahu ki. Orang duk siasat. Orang Islam belakang tu orang nak. Orang dah siasat. Orang duk mahai kau pacu kau gelak-gelak tu. Hmm, tu nak royak kata dah. Tapi walau bagaimana, dengan akhlak Nabi Comel ni, maka rimal akhlak, nak tunjuk akan akhlak Nabi yang beliau. Ramah orang masuk akhlak Islam. Haa, dah tu nak royak. Sambil kena jaga molek akhlak ni. Okay. Walau perlu duduk luar baju-baju kita nak pakai hati akhlak ha, Islam kita setara mana. Nah, tu nak royak dah. Ha, sini baiklah. Biar terbaik jom masuk neraka lagi. Dia carilah orang besar-besar. Ha, orang haru-haru tu. Apa lepas pada tu. Dan berkata setengah mereka itu. Mereka manusia tengah pada setengah tu lah. Tak situ dalam media. Ya tak nak. Inilah terhenti segala makhluk. Dah. Ha, apa nak. Ya tak nak. Ha, dan berkata setengah mereka itu setengah mereka ulama lah. Ha, tengah ulama hodoh royak sana itu lah. Ambil pada hadis Nabi itu. Dan berkata setengah mereka itu mereka ulama. Inilah terhenti segala makhluk. 3,000 tahun. Duduk situ tu. Duduk di pada mauki. 3,000 tahun. Ha, cuba gambar malam. Lah ni kita hidup 50-60 tahun tu wasa lama cekak. Lama lah. Posos boleh wasa lama cekak lah. Ni 3,000 tahun duduk beradu di padang mauki. Kata ada amalan nak duduk lagu mana? Nak duduk lagu mana? 3,000 tahun. Maka berkata setengah manusia pada bagi setengah. Duduk kecek sama-sama orang duduk di padang mauki. Kalau gitu, pergilah oleh kamu deh, kepada Adam. Deh, pergi jumpa dengan Nabi Adam lah. Jadi tu hewi nampak ilham. Dia tak akan nak duduk di sini. Pergi jumpa dengan Nabi Adam lalu. Agena boleh tak pergi ke Nabi Muhammad lalu. Hebri. Agena sang boleh tak pergi ke Muhammad lalu. Dok pergi ke Nabi Nuh, dok pergi ke Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ni yang nak tunjuk kata ulama hikmah, nak tunjuk ke debel Nabi Muhammad. Kalau pergi ke Nabi Muhammad ke, Nabi Muhammad terima pak ke, hak lain tak ada tahu lah. Oh, kalau pergi ke Isa apa boleh. Kalau pergi ke Isa boleh. Ha tu dia panggil. Agena boleh pergi ke patah dulu ke pelir-pelir. Kalau pergi yakin lalu boleh batal lah. Misalnya, orang biasa belok itu buat tarikah. Hagi kau patah, hagi kau beli, hagi kau rojak tu bila. Tak leh lu dia kena pangki pucuai. Kalau dia yakin lalu boleh lalu lah. Hari ini, tak nampak tengok orang ini pula. Alik dia hati tak ada apa, tapi nak cari orang nak misal nak nampak. Dia kena pergi, beli pergi, ambil pergi, berapa sepi pergi, patah pergi, untuk bila ajak pergi. Tak faham lah kau. Kena, kena pergi. Pergi mana? Pucuai untuk nebel sakri. Adit apa abotor dulu baru pan pakal kita yakin boleh lalu lah kita ngomong kita tu besi lagi seming lagi duit lagi tak ada pan biar-biar ki lalu dah tu kau ni tangga-tangga tak lepas juga tak leh juga batam blok pergi beli juga ha tu nak goyak kalau pergi Pak Muhammad lalu pergi dia ni hikmah pergi ke Nabi Muhammad ana walaha aku ni bagi mung tapi geno boleh Tuhan susu pergi Nabi Adil dulu. Ni nak tunjuk kedebel Nabi Muhammad. Kemuliaan Nabi Muhammad orang lain tak leh nak terima belako, terpaksa lah Nabi Muhammad lah boleh. Ni kita kena khabar kata Nabi ni lebih. Wa ma arsalna ka illa rahmatal alamin. Wa ma arsalna ka illa basyiran wa nadhira.
tu Nabi Muhammad. Ha dah, apa nama ni? Cara-cara susung tu hal belakolah. Pilih tu, nah, pilih duk susung tu hal belako. Ha Nabi kita tengok cerita tu sedaklah, cerita lagu ni mole. Gi kepada Nabi Adam. Bila gi kepada Nabi Adam, Nabi Adam ni yakni kepala-kepala pada segala manusia. Tak ada dah ya orang panggil. Dah, orang panggil apa nama ni? Orang panggil al-basar. Kepala manusia tak ada dah. Ah, dia ketua kepala manusia kok kena kepada Adam, orang panggil Abul Basar. Nah, Abul Basar orang panggil dah. Ah, orang pembapak segala manusia. Kullukum Adam. Maknanya tiap-tiap semua kamu tu mari pada Adam. Adam tu mari pada tanah. Semua buat kita ni mari pada Adam belaka. Ah, dah. Apa Adam mari pada mana? Adam mari pada tanah. Sabe Adam digelar Abul Basar, bapak manusia. Lalu tu orang-orang yang duduk di pada mauqif tu hari nampak dalam hari-hari dia, so pergi cari Nabi Adam. Pergi cari Nabi Adam lah. Bila jalan pergi cari Nabi Adam, nah, yakni kepala-kepala lah pergi tu, bukan orang tamat. Dah pergi. Pergi cari Adam tu. Fok kelah-kelah dah fok-fok jenis wali-wali. Fok orang yang soleh. Ha, dah fok-fok ni lah, fok babo-babo, fok amal-amal aja. Kita orang macam tak pergi. Ha, ya kena pergi fok sedap-sedap sajalah dah. Kepala-kepala lah pak ramah-ramah tu. Ah ha, kita pergi kalau pak botol mari tengok duduk dalam itu tu. Tak ada kan makan sejik pun orang masuk. Ada nebel dah. Ha, ah dia wa menime tak ime gapo Haji Kasim kita wasuk. Duduk dalam tu fok-fok ni aja kan duduk luar lah. Kena masuk jumpa jin di torak rata menteri tuan tiau mari di oboto wan dek wan kampra. Mun ada gigi dah. Agi pun duduk luar tak selawat ni bepas dalam. Ambo apa pas luar. Oh, fok-fok jenis, fok-fok tinun, fok apa lah. Oh, kakak ibu jenis orang panggil apa lah. Meban, pas dah lera tu. Oh, somo, Ustaz Zaha. Pagi orang tak ada di luar. Hai, hok gigi tu pala-pala sajalah. Haa, tak boleh nampak. Tak misal, tak nampak. Bukit demo tu duduk nak, tapi wasil demo ni kena duduk dalek. Ah, kena duduk dalek dah. Haa, tu pala-pala saja hok gitu. Gi saat ni tu, daripada segala manusia yang mengikut mereka itu akan rasul yang dulu-dulu lah. Daripada Nabi-Nabi kita lagi. Yang tiada sampai bagi mereka itu. Dah, mereka apa nama ni? Mereka khabar Nabi kita. Mana Nabi kita tu? Nabi kita tu tak apa khabar Pak Nabi lagi lah. Dia cari dulu. Nabi kita mana? Ya buat apa? Menghulu dah. Kita kena ada po tu. Penhulu. Penhulu tu mana Sayyidina dah. Allahumma salli ala Sayyidina. Ha tu Sayyidina dah. Sabit Sayyidina Muhammad kita boleh semai sunat. Dia masalah sunat apa dah beri? Loh, sunat apa je? Sunat jarah, jarah mana? Atau molek kau je, jarah, jarah nama orang sunat? Hohoh mana? Sunat haid, oh, ha, ni hohoh ni gitu je. Ya. Ha, sunat haid, oh je. Ha, beri, mana apa je banyak dah. Itu dia baik. Kamar dia, dia katanya, dah, penghulu bos itu, mana Sayyidina? Ha, penghulu bagi ambil ya. Maka lepas pada tu, maka berjalan mereka itu kepada Adam 1000 tahun. Nak boleh sapa kepada Nabi Adam, kita duduk di padang mauqif, nak cari Nabi Adam, we boleh Nabi Adam tolong tu 1000 tahun. Ha, 1000 tahun tu kalau kita kira dah hak dunia, kalau kira akhirat 1000 tahun banyak ni 1 juta hari. Sebab tu katakan nami kedaruhu alfasanatin mimma ta'undun. Sari akhirat 1000 tahun dunia. Arti kalau 1000 tahun, 1 juta hari tah dunia. Tu sebutlah surah Jadah. Kalau sebutlah surah Al-Ma'arij, 5000 tahun. Khomsi na yauman. 5000 tahun. Duduk di, apa nama ni, padang mauqif. Allah. Anak jalan lagi padang mauqif. 5000 tahun. Hak tu 1000 tahun. Hak duduk di padang mauqifnya 3000 tahun. Baru boleh pergi jalan cari. Nak cari Nabi Adam ke Nabi Isa tu, 1000 tahun pula. Ah, tu ngikut tak amal belaka tu. Kalau amal ada kak, tak sapa begitu, perasaan tak sama lah pulak. Dan sampai kepada Adam berkata mereka tu, ya Adam, engkaulah bapak segala manusia, telah menjadikan Allah Ta'ala dengan kederaknya, dengan kederak Allah Ta'ala. Bawa sapa pak ketua-tua lah. Kalau ni kena ayuk puan apa gilah, jumpa pak hi Adam. Mu ni manusia mula-mula tu yang buat. Nah, manusia lah, engkau lah ada bapak segala manusia tu yang mula buat. Pak tu yang buat menjadi dengan kuasa dia, dengan kederak dia. Pak orang lain bukan dengan kederak eh. Di sini kata ulama, kisah kut kata Allah Ta'ala menjadi ada dengan kederak ni. Hak lain pun dengan kederak juga.
Nah, hari nak kata lagu tu, kerana nak melia sangat. Kata Tuhan jadi ada ni ngapok tak ada, mok tak ada. Sabik ya buh kudrak situ tu, hak lain tak buh kita reti selalu dah. Hak ni ya buh Tuhan menjadikan Adam bapak segala manusia menjadi dengan kudrak Allah Taala. Ah, deh. Pak hak mana-mana kudrak Allah Taala belaka kan di buh sini ni. Tanda kata ulama kata, nak besarkan ada kan ada jadi saat ni. Tuhan tak melalui pok dengan mok dah. Mata-mata kejadi dengan tanah ko ya. Adapun Nabi Muhammad, Nabi Nabi Zakaria, Nabi Isa, Nabi Isa tu pok tak ada mok ada. Dan Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, Nabi Ayub, dan Nabi siapa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Yakub, kok tak ada lah ni. Tak tahu gimana kok dia. Gida sampai hari Rabu tak lawe ya, buku tu dah dah. Ha, biduk dulu dia. Ha, kemudian dia royak katanya, dah 3000 tahun duduk situ pagi cari itu pula royak kau ada kata Tuhan menjadikan bapak segala manusia, Allah Taala menjadikan dengan kesifat kedah. Kena nak tunjuk kekuasaan Tuhan ni. Ada yang Tuhan jadi tak ada pok ngamuk tu baik. Nabi Muhammad tak ada pok-pok. Kita ada pok-pok. Asih tu sahabat gerakan dengan kedrak tu. Ah, nak kemuliaan sangat nak bagi kita kuasa sangat Allah Taala. Tak ada pok, tak ada mok jadi. Adapun Nabi Isa tu mok ada pok tak ada. Ada ni dak. Ha tu biar gi siapa kepada ada ninglah. Ha maka lalu tu dengar kedrak Allah Taala. Dah dan tiup pada mung daripada ruhnya. Ha ruh pula, ya ruh pula. Dan menyuruh bagi malaikat sujud. Jadi nak ayat tu ada ni Allah Taala jadi ngat ada mopok. Pasti yuk ruh lah dah. Dalam tanah kau wi kada bila jadi temaga tiup ruh. Ha kecek ruh tapi bukan ruh tu heh. Hari nak kecek ruh. Hak lain pun hidup dengan ruh juga. Ni nak melia juga ke panggil. Ah, nak melia orang panggil tasrik, orang panggil nak melia. Sepun Nabi Ahmad Lani lah. Kalau kita jumpa dengan Nabi lalu panggil dia, seni tak jalan lama, tak cari lama. Kerana nak melia Nabi Muhammad. Tak boleh orang lain semua, mak dengan Muhammad boleh ada. Ni Muhammad lebih kata peraik dia, jok dunia dan akhirat. Tu hewi ke dia. Ah, di akhirat pun rahmat, di dunia pun rahmat Nabi Muhammad. Ah, nampak sekarang tu kalau kita panggil lah pulak. Bapak ya sapagi tu dok royak cerita ada hak tu peretas suruh nah malaikat tu pakak sujud pula dah sujud habis tinggal iblis orang okay. Ni pak kita pakak dok bilik aku ada nak royak tu lebih tarot tu nak tapi wala bagaimanapun ada mai tak pula tak terima juga sebab ia kata ia ada salah makan wahuldi ah makan wahuldi tu khalidina fiha dikatakan sepengah buah buah ni ya buah darah gini ya tapi hak tu helare eh. Ah bila hak tu lagi agak ya gilanga dengan sebab dia malu hak ni ni dia nak tolong buat kita tak boleh. Peradab kalau kita pergi kepada Nabi Nuh pula. Pergi kepada Nabi Nuh, pergi kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim tak boleh tolong pergi kepada Nabi Musa. Musa tak boleh tolong pergi Nabi Isa. Isa tu peradab pergi ke Nabi Muhammad. Ah banyak tangga lagilah yang kita boleh dengar tu deh. Atau kena semula lah pula tapi cara kita tu banyak kecek. Kalau buat ceramah je sikit hari-hari siapa apa Nabi Muhammad dah. Ah ni susunnya kita tu pergelak-gelak pipi-pipi nak sampai situ tu maksudnya cara kita. Ha sekat tu dah. Ha isa banyak dah. Wallahu alam.